Halo teman-teman, kembali lagi di Farel Hidayat. Kali ini saya merekomendasikan game peperangan yang worth it untuk dimainkan tanpa koneksi internet. Jadi, kalian bisa memainkannya dimanapun dan kapanpun. Berikut 5 game perang yang bisa dimainkan secara online. Call of Guns. Game Call of Guns adalah game yang menyerupai Call of Duty. Dengan mode Team Deathmatch, game ini cukup worth it untuk dimainkan. Game ini sangat bagus untuk dimainkan bagi kalian yang tidak bisa memainkan Call of Duty Mobile. Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change you and I. Jumping off the edge, these the dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. Clockwork Damage The Ultimate Shooter. Game yang satu ini adalah game TPS. Game ini mengharuskan kalian untuk membantai robot-robot yang ada dan terdapat boss untuk kalian kalahkan. Dan beragam senjata yang bisa kalian pakai dengan cara membelinya. The Walking Zombie 2. Game peperangan zombie ini adalah salah satu game survival zombie. Kalian diharuskan membantai zombie-zombie yang ada dan terdapat boss yang harus kalian kalahkan. Cover Fire. Cover Fire adalah game peperangan yang simple untuk dimainkan dan juga segi grafiknya cukup dinamis dan realistis. Kontrolnya cukup simple, kalian hanya menggeserkan aim ke lawan atau musuh-musuh yang berada di depan kalian. Dan terdapat juga beragam senjata seperti sniper, rifle, shotgun, dan machine gun. Zombie City ini memiliki konsep seperti game Resident Evil. Game ini memiliki grafis yang dinamis dan realistis. Di dalam permainan, kalian akan diarahkan harus menuju kemana. Sebaring berjalan, kalian akan menemui zombie. Zombie tersebut harus kalian kalahkan dengan cara menembakinya. We'll be right back.
moon and what I need. Somewhere close to harmony. When the world is sound asleep, something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid.